Welcome guys, masih bareng gue di sini Cezil Sylvia, masih di acara kita Asian Street Music. Dan sekarang gue lagi bareng katanya ASM kali ini akan interview katanya band reggae super keren di Indonesia. Oh. Cie. Amin. Nah, penasaran kan kalian? Makanya gue mau tanya langsung dari mereka dulu ya. Halo, apa kabar ini VOC Band? Baik, alhamdulillah baik. Hai. Aku pengen tanya, nama VOC itu diambil dari apa sih? Kok kedengerannya tuh kayak perusahaan Belanda gitu ya, zaman penjajahan. Apa kalian ini ada blasteran Belanda? Nih kayak gini nih ya. Gini yang jelasin nih. Jangan apa kamu ada ini ya, keturunan Belanda atau blasteran atau beras perak gitu misalnya. Ini voice of Cici Cuit, yang berarti Cici Cuit itu suara burung ya, kalau gak salah. Suara burung biasanya bohong dan gak pernah jujur. Dan burung gak pernah pakai narkoba, bener gak? Okay. Jadi kalau burung bersuara, apapun suaranya merdu. Walaupun lahir dari burung, burung hantu. Nah, tadi kan kita udah banyak banget nih tahu tentang VOC ya. Kita udah nanya-nanya. Nah, sekarang yang aku mau tanya tentang personil kalian nih. Bisa kalian jelasin nggak lebih dalam nih? Banteng di vokalis, sebelah gue audisional gitar. Hendrik di gitaris 1. Gue Deana di basis. Gue Andi drum percussion. Gue CPR di gitar 2. Gue Ibel di keyboard. Dan juga nih aku dengar-dengar konsep dari reggae kalian ini katanya ada campurannya. Jadi bukan murni reggae, bukan pure music reggae. Itu gimana sih? Bisa dijelasin nggak? Gimana? Jadi gini, di Indonesia ini musik kita belum bisa idealisme. Ya kan? Kita bicara pure aja bahwa musik di Indonesia ini kita harus ngikutin juga pasar. Nah saat ini memang pasar reggae lagi bagus. Tapi kita nggak bisa monoton di reggae aja. Karena kita jadi bikin konsep sesuatu yang beda. Kita bedanya adalah bahwa kita konsepnya, kita nyuguhin sesuatu lebih entertain. Orang nonton kita pulang bawa kesan tersendiri dan pengen nonton lagi. Kita pengennya kita main pulang orang ingat. Minimal ingat saat kita turun tadi kita minjem duit sama dia. Ingat sampai rumah. Jadi kita lebih konsepnya, lebih berkonsep agak-agak reggae komedi. Dan reggae-reggae yang kita sebut, aliran kita baru adalah regal, reggae galau. You know about the regal, reggae galau. Oke, okay. Yang membedakan satu yang paling penting adalah belum pernah lihat kan vokalis reggae beruang madu bisa nyanyi, baru kita. Gitu. Hey, keren banget. Nah, kalau kalian nih punya sebutan khusus gak buat fans-fans kalian nih di Indonesia? Kalau gitu sebenarnya maaf sebelum melangkah ke arah fans tadi, kita boleh ya saya tahu sedikit. Kita nggak pernah mau nyebut saudara-saudara kita semua yang sayang sama VOC atau suka sama VOC dengan fans. Kita lebih nyebut mereka itu keluarga besar dari VOC, itu tertampung semua di company VOC. Karena kalau kita bicara fan, saat kita nggak berkarya mereka pasti pergi ninggalin kita gitu aja. Tapi kalau keluarga, minimal mereka akan datang saat kita gak berkarya. Ayo dong bang, bikin lagu lagi. Ayo, make it a single, new single. Wah, mami, bikin suatu terobosan yang baru yang buat kita semangat lagi. Nah, kita nyebut mereka itu salah satu keluarga besar adalah company VOC. Komunitas, penikmat, voice of Cicuit. Nah, juga nih, dengar-dengar baru-baru ini kalian lagi rilis single hits pertama kalian ya? Iya. Bisa dijelasin gak? Kita punya 10 lagu. Ada We Are The Reggae Man, The Chiusmi Apa Lu, ada Kepo, ada Parlin Bujang. Parlin Bujang bisa tentang seseorang dan waktu itu kita sharing sama Mas Rizno Tipek. Makasih buat Mas Rizno Tipek yang udah support VOC, dikasih masukan, bikin dong beda dari yang lain. Pesan moralnya juga lumayan ya, di lagu-lagu kita itu buat adek-adek, adek-adeknya VOC. Adean. Jangan cabe-cabean, jangan. Abang-abangan. Atau kalau yang pasti sih saya suka sama terong-terongan ya. Oh, kita pengen menyampaikan pesan moral buat semua all my brothers and sisters in the world. Reggae is not drugs. Mungkin ada beberapa orang bahwa ada, kita tetap menghargai teman-teman ya Pak ya, di lintas ganja atau apa silakan. Cuma kita coba menerapkan bahwa kita ini coba untuk bahwa kita bersih dari narkoba, seperti itu. Nah, lewat lagu ini yang kita tuangkan, musik itu universal dan tidak hanya satu komunitas aja dia harus suka dengan reggae atau ini, enggak. Menurut kami siapapun namanya manusia pasti suka dengan musik. Dan lewat musik ini kita berkarya, lewat musik ini kita berkata, menyampaikan pesan moral yang ada di kita bahwa jangan pernah membeda-bedakan satu sama lain. Biarpun kita kayak gini, IQ kita di bawah standar, tetap aja kita anak reggae.
Dan pencapaian dari VOC Band itu sendiri apa aja sih yang udah dicapai? Apa kalian udah pernah main di radio-radio? Maksudnya lagu kalian tuh udah diputar di radio-radio di seluruh Indonesia atau gimana, bisa diterangkan gitu? Oke, lagu kita udah sempat kita sempat perform di salah satu stasiun TV nasional yang pertama di Indonesia lagi ya. Tadi gak usah sebutin, cuma acaranya keren gitu aja. Ya kan di tik gitu, ya kan? Dan sekarang ini alhamdulillah banget, kemarin kita baru aja promo 20 kota dan ternyata respon saudara-saudara kami di luar kota, Lubuk Linggau, Pekanbaru, Padang, Papua, sampai Ngawi, Madiun, alhamdulillah kita bisa diterima dan masuk chart 5 besar di kota-kota tersebut. Untuk para company VOC sendiri nih yang pernah ngelihat kalian performance, katanya tuh kalian itu pernah perform manjat-manjat gitu ya. Apa kalian tuh enggak takut jatuh gitu? Manjatnya tuh apa sih yang dipanjat, dan kalian enggak pernah jatuh atau tak gimana? Aku enggak pernah takut jatuh karena manjat ke hati kamu enggak perlu tangga kayaknya. Emang itu salah satu khas VOC, kita coba suguhin yang berbeda dengan yang lain. Jadi dengan performa yang aku sendiri yang dengan badan yang six pack seperti ini, kan? Aku naik-naik ke atas dan pengalaman ya pernah jatuh 7 meter dulu. Pernah jatuh 7 meter dan tapi karena berkat Allah Subhanahu wa taala, ya karena kita adalah anak rejeki yang Allah masobirin, brother sister. Amin. Ya kan? Nah, kita akhirnya bisa alhamdulillah ngelewatin itu dan sembuh total tanpa ada cacat apapun. Nah, dari tadi nih aku ngeliatin nih ada manajernya, ternyata di sini cantik banget. Sini sini, Mbak. Ayo sini sini. Sok. Nah, manajer cantiknya udah ada di sini nih. Bisa perkenalkan diri enggak buat Asian Street Music? Oke, nama aku Endah, biasa dipanggil anak-anak sih Bunda, katanya emangnya anak-anak ya. Oh, gitu. Oh, jadi panggilannya Bunda. Betul sekali. Wah, surame dah tuh ya. Nah, sekarang aku pengen tanya nih sama Bunda ya. Bunda, apa sih visi dan misi atau planning-planning ke depan yang Bunda udah buat untuk VOC Band ini sendiri apa? Visi misinya untuk VOC sendiri pastinya akan maju ya untuk industri musiknya, bukan hanya orangnya tapi karyanya juga. Tidak mengenal usia ya kita untuk memajukan VOC gitu. Visinya pastinya banyak lah ya, akan terplanning untuk kedepannya. Untuk waktu, dalam waktu terdekat ini ada nggak event-event VOC Band yang mau di sounding-sounding untuk para reggae Indonesia atau company VOC? Eventnya banyak sekali, kayak hari ini kita di Taman Mini, nanti malam kita di acara Sampurna di Tangerang. Tanggal 11, tanggal 12 Oktober itu sudah menyusul schedule-nya di Tangerang juga. Sampai Desember kita sudah full sih untuk VOC. Dan buat untuk para reggae Indonesia dan company VOC yang mau tahu lebih banyak atau mau lihat link atau seputar berita-berita tentang VOC atau lihat klipnya, video klipnya, itu bisa di-share nggak sama kita? Kemana? Kalau untuk official VOC bisa dibuka di official, official atau ke Deana Pai atau Banteng untuk Facebooknya, untuk Twitternya juga sama karena mereka tidak lepas dari VOC ya. Terus untuk infonya lebih lanjut juga karena kita dekat sama label juga, bisa di Seven Musik Indonesia, bisa di Kamar Musik Nusantara, semuanya untuk VOC bisa kita cari di sana. Dan kalian punya nggak kata-kata untuk komunitas reggae Indonesia atau company VOC? Kita cuma mau bilang, siapapun kalian, dari mana asal kalian, walaupun kalian hanya sebatang kara pun, kalian tetap punya sesuatu yang kalian akan raih untuk masa depan. Dan jadilah yang berguna, karena udah susah, jelek, ya kan gak berguna lagi. Mendingan ke laut aja nih loh, ya kan, gitu aja. Kalau menurut gue, raih masa depan, karena masa depan punya setiap orang yang punya cita-cita, brother, sister. Let's say, thank you buat ASM yang pasti, good luck and peace. Nah, itu dia ASM kali ini, band reggae super kerennya Indonesia. Seperti tadi kita udah bincang-bincang dengan mereka, oke? Keren kan? Nah, tetap terus di Asian Street Music dan saksikan terus informasi-informasi seputar musik Asia, oke? Terus ya, stay tune and then kami dari VOC. Bilo.